guys, what up? Welcome back to my channel. Oke, mohon maaf emang agak belang-belang karena saya lagi make up. So, hari ini adalah tanggal 27 Juli 2019 dan hari ini gue akan merayakan ulang tahun saya yang ke-18. Gue actually ulang tahunnya tanggal 25 Juli kemarin, tapi hari ini gue pesta hari ini, enggak pesta sih sebenarnya, gue merayakan ulang tahun di sebuah fast food di daerah Pondok Indah. Sebut saja McDonald's. Sebut saja McD. Dan yup, benar sekali, gue cuman ngundang ya nggak terlalu banyak sih, maksudnya teman-teman dekat. Dan sama gue merayakan hari ini bersama teman-teman anak-anak dari Yayasan Bina Anak Pertiwi. Jadi mereka adalah anak-anak, bisa dibilang anak jalanan yang yatim piatu juga katanya gitu. Kurang lebih mungkin sekitar 15-20 anak sih, kayak seperti itu. Dan hari ini adalah temanya racing dan my weird ass self ini pengennya pakai baju seorang pembalap. Dan benar sekali, dengan bantuan Kak Radityo Mahendra, Kak Adi, dia adalah pembalap guys. Saya mendapatkan baju dari temennya, dipinjemin guys. Jadi gue akan ceritanya ala-ala Lewis Hamilton gitu. Enggak sih, karena kita sekeluarga suka banget nonton Formula One. Udah seperti itu aja, siapa tahu kan kayak, oh Marc Marquez. Tapi Marc Marquez udah punya cewek guys. Ya udahlah, gue mau make up dulu. Ikutin gue terus. I'll see you there. Bye bye. You gangs. Okay, and this is my final look. Lucu gak? Gue kayak cocok banget kan jadi pembalap. Ngengeng. Jadi sebenarnya baju agak panas guys. Jadi nanti bakal gue buka kalau misalnya lagi paling gue pakai di, maksudnya di resleting sampai atas tuh pas datangnya aja gitu. Saya nanti kayak buka kan agak gerah ya kan. Ya udah seperti ini final looknya. Dan sepatu ini disponsori oleh bapak. Ini adalah sepatu bapak yang akhirnya bisa gue pakai juga guys setelah disumpel dengan dua kaos kaki di depannya yang gede-gede. But overall this is my look dan sekarang kita akan cabut ke Pondok Indah. Hai guys, oke, jadi gue udah sampai di Pondok Indah. Lihat dong, keren gak outfit aku? Udah kayak Lewis Hamilton banget ya kan guys. Ada Kak Brian juga di sini dan di dalam ada sekitar 20-an lebih lah anak-anak dari Yayasan Bina Anak Pertiwi. Ya udah, pokoknya kita hari ini bakal have fun. Dan lihat deh kuenya, kuenya ada gambar aku pakai baju Ferrari. Ayo kita masuk. Tada. Dan terima kasih juga buat Cici Michelle, kuenya lucu banget. This is real cake loh guys. Ayam. Amel, happy birthday. Selamat ulang tahun buat Amel, sahabat gue dari kecil. Hai Amel, selamat ulang tahun ya yang ke-18. Selamat ulang tahun buat Amel. Happy birthday kak Amel. Semoga tahun ke-18 ini kamu senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, semakin dewasa lagi berpikirnya, sehat selalu, diberi kelancaran rezekinya, banyak umur, sehat selalu, semakin cantik. Dan semoga kedepannya kamu jangan malas-malas bikin konten lagi ya. Wow, amin. Sukses Amel, love you. Dan semoga tetap memberikan energi-energi positif buat semua orang dan tambah sayang sama gue. Love you. Mwah. 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 Gue juga racing. Makasih kak.
Guys, makasih banyak ya udah mau datang. Masuk aja sih, duduk gitu, enjoy the sulap, guys. Hai. Namanya Simran. Dia datang jauh-jauh dari Kelapa Gading. Iya, ke sini. Yeay, makasih banyak ya Simran ya. Sampai 10? Teman-teman SMA aku, guys. Emang kita temen? Nih, lebih dari temen. Aduh, belum. Oke, ini adalah namanya Justin. Justin. Ya benar ini Shauki. Ini mula guys yang kemarin mau ngajak aku prom tapi nggak jadi. Udah botak sekalong. Ya ini namanya Asmi. Ini ada Faya. Ya ini teman aku guys dari Bontang, bayangin. Iya dari Bontang. Tempat saya lahir. Sekarang dia mau ke Surabaya karena kuliah di Unair. Ini adalah saya bosen banget ngeliat dia. Kita akan bersama okay. 7 tahun ya. Gue sih pengennya 6 tahun setengah. Ya enggak? 4. Lu 4 tahun. Gue mau sih 3 setengah. Ya. Kita sama-sama di FAU Inan Jaya. FAU Inan Jaya. Dan SMA 28. Tos. Ada Raffi Arka Bagas Tomo. Arka ini adalah seorang calon dokter ya. Amin. Doain ya, guys. Ini ada bude aku tercinta, ada bude Ana. Iya benar dari Jogja jauh-jauh. Dan ini tante Ani. Halo tante Ani. Ini ada kawan-kawan aku. Hey friend. Hey. Hi guys. Ya ini ada ngapain sih lo kenalin? Ini ada Raisa. Keren gak gue jadi pembalap? Keren banget. Gila kan gue udah kayak wuhuu. Gerah banget guys. Dalam ini mirip gue deh, ya kan? Iya deh. Guys ini ada Tiara Suci peranin dia. Sekarang alisnya udah keren banget. Cetar membaheno. Kalau mau F2 sama dia aja ya Tiara ASMR. Terus ada Nabila Ataya. Terus sebelah. Terus juga ada Fasya Bila Afina. Dan ada Andy. Andy. Makasih. Bunda, ada bundanya juga. Bunda aku sayang. Makasih. Ini ada bunda. Masuk bunda. Ada Mbak Rosi. Arif, makasih loh Mbak. Ada Arif, Rizky. Gak usah salim. Dan Mbak Rita. Aku pengen bilang Mbak Sheila terus kayak salah Mbak Rita. Ya. Makasih loh Mbak. Dan ini kayak semuanya benar-benar pakai colorful gitu. Makasih banyak loh guys. Seperti hidupku colorful. Jadi ini konsepnya aku sayang. Ini kostumnya racing. Nah, ini pengen racing tapi ya gitu. Capek udah retire jadi pembalap. Iya, jadi pembalap jalanan aja. Ada Kapuca, sini dong. Terima kasih banyak sudah mau datang. Ada Kaputra ya sana tipis. Guys, salsa beneran ke gue. Gara-gara biar, maksudnya dia gak ke Singapura gara-gara gue. Oh my God. Ya, she should be like that. Amin. Lalu makin cantik. Teleponnya di saya, Bu. Makin cantik, makin baik, terus sukses di UI-nya. Amin. Semoga salsa masuk UI juga. Kalau enggak sastra komunikasi, hukum. Amin ya Allah. Pokoknya semoga kita bisa meniti karir bersama-sama. Benar. Sama tua. Benar. Dan semoga sukses terus. Aduh, guys. Ini sih kemarin katanya enggak. Satu enggak ngucapin gue pas gue ulang tahun, satunya lagi dua-duanya sih bilangnya hari ini nggak datang. Ya gue udah kayak ya udah nggak apa-apa. Yang satu namanya Nawafi, Farhan Nawafi, ya, Farhan betul. Nawafi. Gimana menurut lo gue pake baju pembalap cocok gak? Nggak usah peres lo jadi orang. Cuci banget saya. Enggak, gue betulan tes. Enggak, tapi gue betulan tes. Harusnya hari ini, tapi gue nggak jadi nih. Allah bohong. Demi Allah. Satunya lagi namanya juga Farhan. Yang ini namanya Farhan RS. That's all I think. Ini adalah perayaan ulang tahun Amel yang ke-18 dan semoga kalian juga enjoy. Mungkin pesan Amel adalah satu aja sih ya. Kalau kalian punya rezeki berlebih,
gak ada salahnya loh untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, terutama anak-anak seperti teman-teman dari Yayasan Bina Anak Pertiwi tadi, karena mereka juga masih kecil dan I think they deserve all the happiness in the world. Dan I guess that's all. Mungkin kalian juga ada yang pengen jadi pembalap kayak gue. Tema ulang tahunnya juga bisa jadi pembalap. If you guys like this video, don't forget to like, comment, dan subscribe. Thank you so much.